6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita masih belajar di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran yang 4. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, apakah kamu suka membaca cerita pendek atau disingkat cerpen? Nah, coba sekarang bacalah cerpen berikut. Cerpen ini bercerita tentang tanggung jawab dalam keluarga. Mari kita baca cerpennya bersama-sama adik-adik. Di sini cerpennya berjudul Tanggung Jawab Adik, dibuat oleh Kak Gusti Nur. Sebenarnya Ade tahu dan mengerti. Setiap hari Kak Nina selalu membantu ibu menyiapkan makanan untuk dijual, mengantarkan ke warung-warung dengan mengendarai sepeda sebelum pergi ke sekolah. Ade juga tahu Kak Nina sering terlambat tiba di sekolah karenanya. Tetapi anehnya Kak Nina tidak pernah tertinggal pelajarannya. Kak Nina di rumah selalu mengulang pelajaran yang diberikan di sekolah. Dan rasa-rasanya Kak Nina adalah orang yang paling baik di rumah ini. Dan Ade tidak pernah merasa iri bila Kak Nina dibelikan sesuatu sedang dia sendiri tidak. Tetapi sekarang ini, pagi hari ini Ade bersungut-sungut. Kak Nina sakit, berarti tidak berangkat ke sekolah dan tidak ada yang mengantar dagangan ke warung-warung. Ibu sudah lama tidak bisa pergi kemana-mana karena mudah sakit kepala. Satu-satunya yang bisa diharapkan adalah Ade. Apa Ade tidak ingin membantu ibu? Sekali ini saja, selagi kakakmu sakit deh, ibu berkata dengan penuh harap. Ade hari ini ada ulangan bu, harus berangkat lebih awal. Semalam tidak sempat banyak belajar, jawab Ade sambil menyiapkan buku-bukunya. Wajahnya tampak cemberut. Ibu menarik napas panjang mendengar alasan yang diberikan Ade. Kalau sudah demikian, mau apa lagi? Biarlah saya sendiri saja, Bu. Rasanya kepala saya sudah tidak pening lagi, seru Kak Nina dari dalam kamar. Mendengarkan suara Kak Nina, ibu lalu meninggalkan Ade yang masih berwajah cemberut. Betul, kau sudah sehat, Nina. Ibu khawatir nanti malah tambah sakitmu, kata ibu. Kak Nina bangkit perlahan dari tempat tidurnya lalu pergi ke kamar mandi. Ibu hanya mengawasi dari belakang sambil menggendong adiknya yang masih bayi. Kenapa tidak kau bilang dari tadi kalau badanmu tidak sehat, Nin? Kalau saja kau bilang selagi bapak belum berangkat, pasti bapakmu yang mengantarkan kue-kue dagangan kita ini, bisik ibu. Baru terasa setelah saya mandi tadi, Bu. Mulanya tak terasa apa-apa. Mungkin sebentar juga sembuh, Bu, jawab Nina sambil terus berpakaian. Ade berangkat tergesa-gesa. Ada ulangan, begitu alasan yang disampaikannya untuk menolak tugas yang biasa dilakukan Kak Nina. Padahal ia tidak langsung menuju ke sekolah, karena di sekolah pada waktu sepagi itu masih sepi, bahkan mungkin gerbangnya belum dibuka, dan sebenarnya pula tidak ada ulangan. Ade sengaja menolak tugas itu karena malu. Ia tidak mau teman-temannya melihatnya naik sepeda sambil membawa keranjang kue-kue.
Ia tidak mau dikata-katai teman-teman seperti yang dialami Alip yang mengantarkan koran tiap pagi itu. Hari masih pagi benar. Ade tidak tahu akan kemana tujuannya pada pagi itu. Apakah akan mampir ke rumah Tina atau Nino? Ah, lebih baik ke rumah Yuva saja. Biasanya anak itu sudah siap pagi-pagi sekali. Aku bisa meluangkan waktu menunggu siang di rumahnya, pikir Ade. Tiba di rumah Yuva, Ade ternyata harus menunggu lama sekali. Yuva masih berjalan-jalan bersama adiknya yang masih kecil. Mama Yuva sedang menata meja makan untuk sarapan papanya. Kakak Yuva sedang mengepel lantai. Papa Yuva sedang mencuci mobil. Bi Ici sedang membantu mempersiapkan makanan di dapur. Dan Ade merasa jengah menunggu di teras. Tunggu sebentar deh, Yuva cuma mengajak jalan-jalan Vina menghirup embun pagi. Tak lama lagi dia pasti kembali. Dia juga sudah siap akan berangkat, kata Papa Yuva mencoba menenteramkan kegundahan Ade yang sedang menunggu itu. Tetapi yang dikatakan oleh Papa Yuva itu ternyata lama sekali bagi Ade. Jam dinding di rumah Yuva menunjukkan pukul 6 lebih 10 menit. Jarumnya bergerak perlahan. Ade semakin merasa tidak enak duduk di kursi teras. Tak lama kemudian, Bi Ici mengantar secangkir teh manis dengan ubi goreng. Silahkan diminum, Neng Ade, Bi Ici menawarkan. Saya mau berangkat dulu, Bi, jawabnya kepada Bi Ici. Lalu kepada Papa Yuva, dia pamitan sambil bergegas pergi. Terima kasih, Om. Saya mau berangkat saja dulu. Mau mampir ke rumah Nino. Ia tiba-tiba gugup. Papa Yuva keheranan. Demikian pula Bi Ici. Mereka heran melihat Ade tiba-tiba pergi dan melangkah lebar-lebar meninggalkan rumah itu. Semua orang sibuk, semuanya bekerja, semuanya tanpa kecuali, Kak Nina juga, padahal Kak Nina sedang sakit. Karena tanggung jawabnya sebagai anak tertua dan juga karena rasa sayangnya kepada keluarga, Kak Nina berpayah-payah pergi mengantar kue, padahal Kak Nina sakit. Bagaimana kalau sakitnya bertambah parah? Bagaimana kalau Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening? Bagaimana kalau sampai... Ah, Ade seperti ingin menangis selama perjalanan menuju ke sekolah. Hatinya begitu gundah. Ia tak jadi ke rumah Nino. Sekolah masih sepi. Baru beberapa anak saja yang datang. Selama pelajaran berlangsung, Ade tidak bisa memusatkan perhatiannya pada pelajaran. Beberapa kali ditegur Pak Adi karena melamun. Nah, ia ingin segera pulang, ingin segera menjenguk Kak Nina. Mungkin Kak Nina tambah parah sakitnya. Mungkin Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening lalu ada kendaraan yang menabraknya. Hah. Kau sakit, Ade? Tiba-tiba terdengar teguran Pak Adi. Ade gelagapan. Rupanya tadi ia melamun selama Pak Adi menerangkan. Pak Adi lalu menghampirinya, meraba keningnya. Ade jadi terharu. Kepalamu hangat. Pulang saja ya, nanti bertambah parah, kata Pak Adi. Ade menurut. Ia bergegas meninggalkan sekolah. Ade berjalan dengan setengah berlari agar secepat mungkin bisa tiba di rumah melihat Kak Nina. Dengan tergopoh-gopoh ia memasuki rumah. Ibu sampai keheranan melihat sikapnya. Langsung menuju ke kamar Kak Nina dan Kak Nina terbaring di pembaringannya. Ade seperti ingin menubruk kakaknya yang sedang terbaring itu. Kak Nina jadi terheran-heran dibuatnya. Ada apa, deh? Kenapa kamu tiba-tiba begini? Tanya Kak Nina. Maafkan aku, Kak. Sebenarnya aku tidak ada ulangan. Aku cuma malu mengantarkan kue-kue itu. Ade langsung saja menangis.
suaranya jadi tidak jelas terdengar. Sudahlah, jangan menangis. Yang penting kau sudah menyadari kesalahanmu dan tak akan mengulanginya lagi. Untuk kali ini tak apa-apa, kakak memaafkanmu deh. Lembut suara Kak Nina menyejukkan hati Ade, mengobati rasa sesalnya agar tidak berkepanjangan. Dan keesokan harinya Kak Nina masih sakit. Ade benar-benar melaksanakan apa yang dijanjikannya kepada kakaknya. Tanpa ragu lagi, Ade menjinjing keranjang kue-kue. Dengan sepeda, ia berkeliling mengantar kue-kue itu ke warung-warung. Tak ada yang mengejek, tak ada yang menggoda, tak ada rasa malu. Yang ada adalah rasa tanggung jawab yang besar. Sumber dari cerita cerpen ini adalah mkidnesia.com. Nah adik-adik, itu tadi ya cerita pendek tentang Ade. Adik-adik, berdasarkan cerita tadi ya, siapa tokoh dalam cerpen tanggung jawab Ade tadi? Nah, tokoh dalam cerpen tadi ada Ade, lalu ada Kak Nina, ada Ibu, ada Yova ya, lalu ada Vina, Papa Yova, ada Bi Ici, lalu ada Pak Adi. Nah, itu adalah tokoh dalam cerpen tadi. Berapa anggota keluarga Ade? Nah, anggota keluarga Ade itu ada 5, yaitu ada ayah Ade, ibu Ade, Kak Nina, Ade, dan adik bayinya. Siapa yang biasa mengantar kue setiap pagi ke warung-warung? Nah, yang biasa mengantar kue setiap pagi ke warung-warung adalah Kak Nina. Apa yang terjadi pada Kak Nina? Nah, yang terjadi Kak Nina itu sedang sakit sehingga tidak bisa mengantarkan kue ke warung-warung. Bagaimana Ade menolak permintaan itu untuk menggantikan tugas Kak Nina? Nah, Ade tadi segera berangkat ke sekolah ya, tergesa-gesa, bilangnya ada ulangan. Nah, itu alasan yang disampaikan untuk menolak tugas yang biasanya dilakukan oleh Kak Nina. Mengapa Ade tidak mau menggantikan tugas Kak Nina? Nah, Ade sengaja menolak tugas itu karena malu. Ia tidak mau teman-temannya melihatnya naik sepeda sambil membawa keranjang kue-kue. Di mana Ade menunggu sebelum berangkat ke sekolah? Nah, tadi Ade menunggu di rumah Yova. Mengapa Ade merasa gundah saat berlangsung pelajaran di sekolah? Nah, Ade merasa gundah saat berlangsung pelajaran di sekolah karena merasa bersalah dan khawatir Kak Nina tambah parah sakitnya. Apa yang dilakukan Ade setiba di rumah kembali? Nah, Ade meminta maaf kepada Kak Nina dan mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada ulangan. Dia itu merasa malu untuk menggantikan tugas Kak Nina mengantarkan kue-kue. Apa yang dikatakan Kak Nina kepada Ade? Nah, Kak Nina tadi mengatakan agar Ade jangan menangis dan yang penting Ade sudah menyadari kesalahannya dan tak akan mengulanginya lagi. Adik-adik, pada cerpen tanggung jawab Ade, ibu Ade tadi mempunyai usaha makanan untuk dijual ke warung-warung. Dari usaha makanan itu tentunya ibu Ade akan memperoleh yang namanya keuntungan. Nah, keuntungan inilah yang akan menjadi tambahan penghasilan bagi keluarga Ade. Usaha yang dilakukan ibu Ade ini termasuk contoh kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga Ade. Nah, supaya lebih jelas tentang kegiatan ekonomi, mari kita simak bacaan berikut ini. Di sini ada bacaan yang berjudul Pengaruh Kegiatan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita tidak lepas adik-adik dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Nah, kegiatan ekonomi itu meliputi 3 hal. Ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Jadi perlu kalian ketahui ya, kegiatan ekonomi ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, pertama kita akan belajar tentang kegiatan produksi.
Apa itu produksi? Nah, amatilah kegiatan ekonomi perajin gerabah berikut ini adik-adik. Seorang perajin akan mencari tanah liat sebagai bahan baku. Tanah liat ini akan diolah menjadi berbagai bentuk, misalnya gerabah. Gerabah yang dibuat ya, yang sudah dibuat akan dijemur kemudian dibakar. Proses akhir gerabah tersebut adalah diwarnai kemudian dijual kepada konsumen. Dari ilustrasi tersebut dapat dikatakan bahwa seorang pengrajin itu telah melakukan kegiatan yang namanya produksi. Jadi kesimpulannya di sini, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Jadi yang perlu kalian garis bawahi, produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang. Orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan produsen adik-adik. Nah coba kamu perhatikan nih, kalian bisa berikan contoh kegiatan produksi yang terdapat di tempat tinggal kalian. Misalnya pengusaha tempe ya, berarti mereka memproduksi atau menghasilkan barang yaitu tempe ya, itu termasuk kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi ini berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi ini memungkinkan memperoleh balas jasa. Nah, balas jasa ini bisa berupa sewa, bunga modal, ataupun gaji. Jadi misalnya mereka mendapatkan gaji. Nah, dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup secara memuaskan. Sementara itu bagi produsen, adanya proses produksi ini menyebabkan produsen ini akan memperoleh keuntungan. Selanjutnya keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kesejahteraan hidup. Berikutnya adalah kegiatan ekonomi yaitu distribusi. Nah, setiap hari adik-adik pasti makan dan menggunakan pakaian kan? Nah, bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu daerah tertentu. Pakaian itu juga diproduksi di daerah tertentu. Nah, untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian itu diperlukan kegiatan penyaluran. Nah, kegiatan inilah yang disebut dengan distribusi. Jadi distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Jadi yang perlu kalian ketahui, distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang. Kalau produksi tadi kegiatan menghasilkan barang itu ya. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan distributor. Jadi orang yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen itu disebut dengan distributor. Nah, kelancaran distribusi barang itu membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Nah, tujuannya agar hasil produksi itu dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Kegiatan ekonomi berikutnya adalah konsumsi. Perhatikan aktivitas teman sekolah ketika waktu istirahat. Ada yang jajan di kantin, ada pula yang makan bekal dari rumah. Nah, jajan di kantin dan makan bekal itu termasuk kegiatan konsumsi. Tidak hanya menghabiskan barang, kegiatan yang dapat mengurangi nilai guna barang juga termasuk kegiatan konsumsi. Misalnya nih adik-adik mengenakan seragam dan sepatu ketika sekolah. Nah, jadi di sini konsumsi itu berarti kegiatan menggunakan barang adik-adik ya. Konsumsi diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut dengan konsumen. Nah, untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat itu memerlukan pengorbanan tertentu. Apa pengorbanannya? Nah, pengorbanannya dapat berupa uang atau waktu. Dengan mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat itu berusaha memperoleh kepuasan yang optimal. Ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup yang sejahtera. Nah, itu tadi adik-adik tiga kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, konsumsi. Ingat, produksi itu kegiatan yang menghasilkan barang. Distribusi itu menyalurkan barang ya. Konsumsi itu memakai atau menghabiskan suatu barang.
Nah, adik-adik, menurutmu apa pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Nah, di sini ada pengaruhnya, adik-adik. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat adalah meningkatnya pendapatan masyarakat dengan adanya kegiatan ekonomi, lalu bisa membuka peluang lapangan kerja baru, dan munculnya usaha-usaha jasa pengiriman, serta memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Apakah kegiatan ekonomi itu dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat? Coba bagaimana penjelasanmu? Tentunya ya adik-adik ya, kegiatan ekonomi itu dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena kegiatan ekonomi ini dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan, maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Nah, apa nih jenis kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang ada di lingkungan sekitar kalian? Kalian bisa tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Contohnya di sini ya, kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kita. Misalnya, oh, kegiatan produksinya ada tukang kayu membuat lemari, lalu pengolahan ikan menjadi kerupuk ya. Ada pengrajin pembuat tahu dan tempe, petani menanam padi, nelayan menangkap ikan, pengrajin gerabah membuat susu kedelai, itu contoh kegiatan ekonomi produksi. Contoh yang distribusi adalah pengiriman mebel menggunakan ekspedisi ya. Pedagang bakso yang menawarkan dagangannya. Nah, ini distribusi juga. Pedagang pisang, agen beras ya yang mengambil dari petani. Karena tadi produksinya adalah dari petani ya. Lalu pabrik mobil menjual hasil produksinya melalui dealer ya, atau toko mobil. Dealer itu toko mobil ya adik-adik ya, atau showroom. Lalu penerbit menjual hasil cetakannya di toko buku. Pengrajin anyaman bambu langsung menjual barang produksinya, itu kegiatan distribusi. Kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar kita yang konsumsi apa? Contohnya membeli pulsa, ibu membeli sayuran ya, mencukur rambut di tukang cukur ya, menggunakan aplikasi untuk memesan layanan transportasi, berbelanja secara online atau maupun langsung ke toko, ibu berbelanja ke pasar, itu kegiatan konsumsi, ayah membayar pajak, itu juga kegiatan konsumsi. Ini beberapa contoh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang ada di sekitar kita. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 2, subtema 2 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.